Perlahan sebagian badan jalan di Desa Urai, Kabupaten Bengkulu Utara ini ambles. Abrasi yang terjadi di jalan utama lintas barat Sumatera ini membuat nyawa pengendara terancam, terutama saat malam hari. Kondisi bisa lebih parah saat musim badai dan pasang naik yang membuat ombak bisa mencapai badan jalan. Pengendara sepeda motor mengeluhkan kondisi ini, apalagi jalur yang ambles tidak diberi tanda peringatan. Sebagai pengguna jalan, saya sih sangat khawatir saat melalui jalan ini, apalagi kalau ombak sedang pasang. Itu ombak itu sering sampai ke badan jalan. Sebelumnya, di beberapa titik rawan abrasi sudah dibangun pemecah ombak untuk cegah abrasi. Namun saat ini, lebih dari 20 titik jalan yang terancam tergerus abrasi pantai, kondisinya pun sangat memprihatinkan.